umur 23 tahun. Kegiatan sehari-hari ya kayak gini. Bagiku, semua orang di sekitar adalah inspirasi. Bertemu para sahabat dan berbagi banyak cerita. Ya, pernah sih melamar pekerjaan, tapi nggak ada hasilnya. Hingga akhirnya... Silakan, Mas. Silakan, Mas. Sebagai generasi milenial, aku selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. Positive thinking, terus berusaha menjadi yang terbaik, karena kita, generasi milenial, bisa jadi pengusaha. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Halo, 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 halo Maxindo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Halo Maxindo. Sebelumnya perkenalkan saya Imron dan ini rekan saya Jamal. Nah, kali ini kita ingin membahas tentang alat penyimpanan atau infinity box penyimpanan makanan minuman. Boleh. Nah, di sini kita udah ada alatnya, alat untuk penyimpanannya. Iya. Nah, ini Pak Jamal, fungsinya untuk apa nih, Pak? Ini untuk menyimpan makanan dan minuman, Pak. Makanan dan minuman dengan tipe MKS SB2. SB2. Nah, untuk cara pembukanya gimana tuh, Pak Jamal? Ya, di sini ada penguncinya, Pak. Penguncinya. Tinggal ditarik aja ya, Pak Jamal ya. Betul. Nah, tinggal tarik dalamnya. Nah, kita lihat dalamnya. Ah, ada rodanya dia, Pak. Oh, ada spare part rodanya ya, berarti ada rodanya dia, kelengkapannya. Iya. Dan juga ada manual book sama garansi. Nah. Ini sangat rapat sekali, Pak Jamal, ada seal karetnya juga ya. Betul, Pak. Nah, ini untuk panas atau minum? Panas atau dingin, Pak? Bisa panas, bisa dingin. Bisa panas, sesuai bisa Bapak dingin. Yang mau masukkan. Masukkan itu berapa lama, Pak? Kira-kira kurang lebih dia 8 sampai 10 jam. 8 atau 10 jam. 10 jam. Sangat lama sekali ya, Pak Jamal ya. Nah, Pak Jamal, ini bahannya apa ya, Pak Jamal ya? Ini dia bahannya plastik, Pak, PVC. Plastik. Untuk bahannya tahan panas nggak, Pak? Kira-kira. Pasti tahan panas, Pak. Panas. Berkualitas juga dia. Nah, ini fungsinya buat apa ini, Pak? Ininya, Pak? Nah, ini untuk supaya uap tidak keluar. Uap tidak keluar. Yang di dalam sini. Oh ya, jadi sangat rapat ya. Betul. Sangat rapat ya, Pak ya. Nah, saya mau tanya nih, Pak Jamal. Ini fungsinya apa ya, Pak Jamal? Nah, di sini nanti ada kayak tray gitu, Pak, atau loyang tray gitu. Jadi raknya kita, Pak ya, kayak seperti betul, rak ya. Betul, nah, Pak. Itu raknya kira-kira berapa itu, Pak? Nah, tinggal dihitung ini aja sisinya, Pak. Nah, dihitung ada kurang lebih ada 5 ya, Pak ya. Kayaknya kurang lebih 5 ya, Pak ya. 5. Oh, berarti ini tidak pakai listrik ya, Pak ya? Langsung aja gitu ya? Betul, Pak. Iya. Jadi kita tinggalan misalnya Bapak nih bikin es. Bikin masuk es ke sini. Nah, itu nanti tahan lama. Tahan lama. Nah, contohnya nih kalau misalkan minuman dingin. Betul. Nah, itu kan ada es batunya tuh, Pak Jamal. Kira-kira itu es batunya itu cair atau tidak, Pak Jamal? Nah, nanti ditaruh sini awet, Pak. Awet ya. Awet. Contohnya seperti makanan panas kayak ya. Sayuran. Jadi nggak basi atau ya, gimana ya, Pak? Tangan ya? Biar nggak adem aja tuh. Biar nggak adem untuk penyimpanan ya, Pak ya. Betul. Sangat praktis ya, Pak ya. Tinggal ditutup, sangat betul rapat ya, Pak ya. Iya, dikunci. Nah, di sini juga ada kuncinya. Ya, ya. Cara menguncinya tinggal di ini aja nih. Ditarik aja ya, Pak ya. Nah, permisa, ini untuk alat penyimpanan makanan atau minuman, bisa panas atau bisa dingin juga. Nah, kira-kira lamanya bisa sampai 8 sampai 10 jam. 10 jam. Sangat lama sekali ya, pemirsa ya. Nah, untuk pemirsa kalau ingin pesan mesin alat penyimpanan ini bisa hubungi nomor, di nomor di bawah ini atau ada website kami www.maxindo.com. Betul, Pak. Ya. Dan kita juga ada Maxindo itu dan mesin-mesin lain pokoknya ya. Mesin contohnya Maxindo itu mesin pengolahan makanan tuh atau minuman. Nah. Nah, makanan itu seperti apa? Contohnya kayak untuk pengolahan makanan, pembuat bakso, tuh, mixer bakso, atau pembuat mie. Yeah. Nah, kita juga ada Argowindo. Argowindo ya, Pak ya? Iya. Argowindo itu mesin untuk pertanian, pertanian atau perkebunan dan peternakan ya.
Betul, Pak. Contohnya seperti mesin cetak pelet atau mesin pemipil jagung. Nah, lanjutnya untuk ada mesin MaxiPack ya, Pak, MaxiPack. Ya? MaxiPack itu ada mesin untuk pengemas. Packaging ya, Pak. Betul, ya? Betul, Pak. Contohnya seperti end sealer, continuous sealer itu bisa, atau vacuum sealer itu bisa mengemas dan penyedot udara dari dalam itu, Pak. Nah, betul, lanjutnya Pak. Ada mesin Ardin. Ardin. Ardin itu mesin mesin-mesin yang alat-alat rumah tangga. Betul. Seperti contohnya kayak egg roll yang satu lubang dan tipe juga ada ARD berapa 202. Iya. Dan cetak pelet juga ada yang Ardin dan atau ketel listrik kita juga betul. Ada. Pen-pen karakter. Nah, ya permisa kalau misalkan ingin pesan bisa menghubungi nomor di bawah ini betul. Atau lihat di website kami di www.maxindo.com. Karena kami memberikan diskon 5% selama 2 hari. Oke, Pak. Nah, lanjut lagi untuk pemirsa nih untuk apa alat ini apa bisa langsung ditaruh bahannya atau gimana, Pak? Nanti kita praktekkan, Pak. Tunggu jeda dulu. Ada iklan juga, Pak, ya? Iya, ada iklannya. Nah, permisa jangan kemana-mana. Setelah ini kami akan lanjutkan untuk ditaruh bahan ke dalam untuk penyimpanannya. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Maxindo. Halo, 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 halo Maxindo. Telah melayani dan membantu lebih dari 60.000 pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi toko mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin cetak mie tipe MKS 180SS Maxindo. Kini Anda bisa mulai usaha mie dengan produk milik sendiri dari rumah yang lebih aman dan berkualitas. Dengan mesin cetak mie terbaik dari Maxindo, mencetak adonan dan mie dengan cepat dan praktis, hasil lebih maksimal dengan fitur dan keunggulan. Mesin terbuat dari material berkualitas full stainless steel, lebih aman, awet dan food grade, portable dan mudah dipindah. Dengan kapasitas 20 hingga 25 kg per jam secara kontinu. Tersedia dalam dua ukuran cetakan, 1,5 mm dan 3 mm. Konsumsi listrik lebih hemat, mudah dioperasikan dan perawatan. Rahasia sukses para pengusaha mie Indonesia. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mau bisnis aneka minuman populer yang prospeknya tahan lama? Kini jadi lebih mudah dengan mesin pembuat aneka minuman. Saking mesin tipe MKS-X09 dari Maxindo bisa digunakan untuk membuat atau mixing aneka minuman, mulai dari teh, kopi, susu, coklat, milkshake, jus, dan campuran minuman lainnya yang populer dan menyegarkan. Didesain secara elegan, terbuat dari material yang food grade, aman dan kokoh, dengan fitur keunggulan yang jadi andalan. Mesin sangat mudah digunakan dan dilengkapi pengatur waktu otomatis, mixing dengan sistem rotasi 360 derajat sehingga membuat minuman lebih tercampur merata. Menggunakan dual shaker sehingga bisa digunakan untuk shaking dua jenis minuman sekaligus. Konsumsi listrik yang sangat hemat, hasil minuman akan langsung jadi dengan cepat. Pilihan yang tepat untuk usaha Anda. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Ingin memproses berbagai jenis daging cincang untuk aneka produksi olahan makanan? Mesin meat mixer Maxindo tipe MKS-R19A dan MKS-R22A andalan terbaik bagi para pengusaha Indonesia yang bergerak di bidang industri kuliner. Full body mesin dari material berkualitas,
awet, dan higienis sesuai standar food grade. Fungsi mesin untuk menghaluskan sekaligus mencampur adonan daging dengan bumbu dan aneka bahan-bahan lainnya. Untuk kebutuhan produksi bakso, sosis, nugget, dimsum, dan aneka olahan makanan dari daging lainnya. Mata pisau ganda yang bekerja dengan sistem putaran maksimal menggunakan motor listrik berkualitas. Bowl stainless steel yang dilengkapi dengan wadah penampung es untuk menjaga rantai dingin selama proses berlangsung. Dilengkapi dengan saluran outlet drainase untuk memudahkan pembersihan. Top quality brand yang terpercaya telah digunakan oleh ribuan pengusaha di Indonesia. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin parut kelapa, raih peluang bisnis dan keuntungan dari olahan produk pertanian buah kelapa. Kelapa parut yang banyak digunakan untuk industri makanan. Dengan mesin pemarut kelapa tipe PRT-125 Maxindo, andalan bagi para pelaku usaha yang bergerak di bidang agrobisnis. Mesin ini dapat memarut buah kelapa utuh menjadi bentuk kelapa parut atau kelapa serbuk yang banyak dibutuhkan pada bidang industri pembuat makanan. Dengan fitur dan keunggulan mesin, bodi mesin dan pisau pemarut terbuat dari bahan full stainless steel yang sesuai dengan standar food safety, awet dan higienis. Mesin dilengkapi dengan cover penutup pada bagian atas dan bawah sehingga lebih aman pada saat digunakan. Motor mesin yang berkualitas, mudah untuk dibersihkan, mampu menggiling hingga kapasitas 50 kg per jam. Sangat praktis, hasil parutan kelapa akan langsung keluar melalui saluran outlet dalam hitungan detik. Lebih hemat listrik dan cocok untuk kebutuhan UKM. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin tetas telur tipe AGR-TT7 Agro Window. Untuk Anda yang memiliki kebutuhan menetaskan telur dengan efisien, aman, dan tidak ingin repot dalam masa pemeliharaan. Multifungsi untuk semua jenis telur unggas dan burung. Desain yang elegan dan ringkas, sangat cocok untuk kebutuhan Anda yang hobi di bidang unggas dan burung. Digital temperature control dan tempat penampungan air untuk menjaga kelembaban. Rak telur berkapasitas 7 butir telur yang dilengkapi pemutar manual. Cover dari bahan yang transparan, material dari bahan plastik ABS yang berkualitas dan sangat awet. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Maksimalkan profit dan efisiensi produk usaha Anda di bidang agrikultur. Dengan AgroWindow, pasti lebih mudah, lebih praktis, dan menguntungkan. Mesin pemipil jagung tipe PPJ-003 AgroWindow. Andalan bagi para petani dan pengusaha yang bergerak di bidang agrobisnis dan pengolahan hasil pertanian jagung. Hemat dan berkualitas, produksi jagung pipil dengan mesin ini lebih praktis dan cepat. Dengan fitur dan keunggulan mesin, bodi dan rangka mesin terbuat dari material pelat besi berkualitas, pastinya lebih kokoh, lebih awet, dan sesuai dengan standar keamanan produksi pangan. Dengan putaran motor dinamo yang mencapai 1600 RPM, produktivitas hingga 1200 kg per jam, dilengkapi dengan fitur saluran inlet dan outlet untuk memudahkan proses produksi. Jagung segar yang diproseskan langsung terpipil sempurna dan keluar dari saluran outlet dalam hitungan detik. Efisien dan sangat praktis. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mau usaha kuliner dan produksi olahan sayur-sayuran Anda lebih mudah, cepat, tanpa memakan biaya lebih? Andalan bagi para pengusaha di bidang kuliner dalam memajukan bisnisnya, Maxindo. Mesin potato peeler tipe PP8 Maxindo mengupas kulit kentang, wortel hingga ubi dengan sangat cepat, sehingga membuat usaha jadi lebih menguntungkan. Dengan fitur kinerja super cepat, desain mesin dari material berkualitas, food grade dan tahan lama, mampu mengupas 8 hingga 15 kg bahan kentang mentah dalam waktu 2 menit. Kerja sangat cepat dengan konsumsi listrik yang lebih hemat,
mudah dioperasikan, hasil akan langsung terlihat dalam hitungan menit. Mudah perawatan dan pembersihan. Maxindo, andalan mesin food industri Indonesia. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, mesin Maxindo telah teruji, digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Halo, 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 halo Maxindo. Kembali lagi di alam acara. Halo, halo Maxindo. Nah ini Pak Jamal, ini ya, kan Pak. Mesin Isuzu box ya, atau penyimpanan makanan dan minuman. Betul, bisa Pak. Panas atau dingin ya Pak ya. Betul. Nah kita juga ada bahan untuk dimasukkan nanti udah disimpan. Nah bahannya nasi ya Pak Jamal ya. Nasi itu Pak. Nah sebelumnya nasi, kita juga ini ada rodanya nih ada pemirsa. Rodanya seperti ini. Jadi alat ini aman untuk didorong-dorong. Betul sekali. Jadi nggak usah diangkat-angkat. Ya. Karena cukup lumayan berat sih Pak dia. Nah, di sini juga ada penguncinya Pak Jamal ya. Biar nggak kemana-mana ya rodanya ya. Yang bisa didorong-dorong juga, nggak perlu diangkat-angkat ya Pak Jamal ya. Oke. Ya. Apa bisa langsung dipasang rodanya Pak Jamal? Oke, saya pasang dulu rodanya Pak ya. Baik Pak, baik. Oke, langsung aja kita pasang rodanya Pak Jamal ya. Oke Pak. Ya. Kita balikin aja Pak. Ini nggak apa-apa Pak Jamal kalau dibikin? Oh nggak apa-apa ya? Belum ada bahan. Nggak ada bahan ya Pak Jamal? Bahannya masih di luar. Nah, permisa pasang bahan cuma cukup dipasin aja bautnya di sini. Di sini juga udah ada lubangnya Pak Jamal ya. Nah, udah siapkan bautnya dan rodanya. Nah, permisa kita juga ada mesin-mesin lainnya. Kita juga ada 4 komoditi. Contohnya seperti Maxindo. Maxindo itu kita ada untuk mesin pengolahan. Pengolahan apa sih Pak? Pengolahan makanan. Makanan itu seperti makanan bakso, mie, dan lain-lainnya. Ada contohnya untuk pencetak bakso, untuk adonan bakso, mixernya, atau pembuat pencetak mie-nya, mixer mie-nya, di situ kita juga ada semuanya. Dan kita juga ada seperti Argo Indo. Argo Indo itu mesin peternakan atau pertanian. Contohnya seperti mesin-mesin cetak pelet, atau pemipil jagung, dan dari kapasitas kecil dan kapasitas besar kita juga ada. Dan kita juga ada mesin seperti kayak MaxiPack. MaxiPack-nya itu ada untuk mesin pengemas. Mesin pengemas seperti hand sealer, vacuum sealer, dan continuous sealer. Seperti untuk mengemas makanan ataupun minuman. Nah, kita juga ada mesin seperti Arden. Arden itu mesin untuk rumah tangga atau rumahan. Untuk usaha-usaha di rumah bisa. Dan itu contohnya seperti mesin egg roll yang kecil yang satu lubang, atau mesin cetak pelet dan ketel listrik itu juga ada. Dan semuanya udah ada. Nah, kita juga ada untuk paket boom. Paket boom itu seperti paket untuk usaha. Semuanya juga ada untuk lengkap di segala macam, dan itunya ada bootnya, peralatannya, atau bahan-bahannya. Selain itu kita juga ada training ataupun akademi pembelajaran tentang usaha. Contohnya seperti usaha untuk pembuatan bakso atau pembuatan mie dan segala macam itu juga ada, atau mie ayam crispy. Nah, balik lagi ini kita pemirsa seperti ini. Ini mungkin Pak Jamal belum selesai ya Pak ya, baru masuk ini ya? Belum. Mungkin agak banyak, ya, ribet juga karena Pak Jamal sendiri tidak ada yang menjangin. Eh Pak, saya bantu Pak. Thank you.
Oke, Pak Jamal, ini mungkin udah selesai, dan kita Pak. Balikin lagi ya Pak Jamal ya. Kurang lebih seperti ini pemirsa. Kurang lebih seperti ini pemirsa. Dan ini juga kuncinya bisa dikunci, ada, bisa dikunci rodanya ini, biar dia ya, tidak jalan atau tidak kemana-mana ya pemirsa. Ya. Kuncinya ada di sini. Nah, lalu kita masukkan bahan atau gimana Pak Jamal? Boleh Pak, masukin boleh. Aja. Kita masukin bahan ya. Bisa dibuat dibuka Pak. Kita memakai bahan nasi ya pemirsa ya. Nah, mesin alat ini udah kalian tray apa belum ini Pak? Untuk mesin ini kita dijual terpisah Pak untuk tray-nya, hanya untuk tapi box-nya aja. Tapi di Maxindo ada? Di Maxindo ada, kita lengkap. Okay. Dan kita juga ada nanti ada yang untuk penghangatnya. Ada sekalian penghangatnya Pak, tidak hanya penyimpanan saja. Nah, apa kita tutup nih Pak? Tutup Pak. Biar awet ya Pak ya? Lah. Tinggal kita tunggu aja. Kita tunggu aja permisa, mungkin nanti apakah awet benar-benar awet kan kita ini dulu tunggu beberapa jam. Nah, untuk mendapatkan alat ini kita harus kemana Pak nih Pak? Untuk mendapatkan alat ini kita Bapak cukup dan permisa cukup hubungi nomor yang di bawah ini atau bisa lihat di website resmi kami di www.maxindo.com. Karena kami memberikan diskon 5% selama 2 hari. Ya, baik Pak. Pak masih nunggu nih Pak ya? Ini tinggal tergantung kita aja sih Pak. Tergantung kita ya untuk penyimpanannya Pak ya. Mau apa seberapa lama ya pakai. Yang penting habis dimasak bisa langsung masuk. Bisa langsung ini. Masukin aja Pak ya. Bisa langsung masuk sini. Nah, aja. Itu kira-kira kalau misalkan tray kan itu bahannya stainless ya Pak ya. Betul, kalau Pak. Misalkan panas apakah itu harus didinginkan dulu atau gimana itu Pak? Soalnya kan itu kalau untuk itu paling kan kita masak dulu nih. Ya. Nah, kita ademkan dulu pastinya. Diademkan dulu. Nah, baru kita masuk ke sini. Itu tray-nya. Nah, kalau untuk bahannya tidak apa-apa ya Pak ya. Kalau udah masuk sini mah paling enggak terlalu panas ya Pak Indo. Tidak terlalu panas ya. Tidak terlalu panas. Nah, ini cocok sekali untuk seperti restoran ya Pak ya. Restoran, untuk penyimpanan kayak catering, sup, catering ya. Catering, untuk catering, minuman. Hotel, ya, minuman bisa. Nah, permisa tunggu apa lagi permisa buruk berpesan di nomor di bawah ini dan kunjungi di website kami di www.maxindo.com karena kami memberikan diskon 5% selama 2 hari. Nah Pak Jamal, apa kita udah bisa lihat? Boleh Pak. Boleh. Ini kita tinggal buka aja Pak. Ini masih hangat Pak. Masih hangat ya? Masih hangat. Oh iya, sangat hangat sekali Pak ya, sama ya, seperti yang tadi kita iniin aja, yang tadi kita masukin. Nah, masih hangat Pak. Masih berasa hangat Pak. Jadi membantu sekali untuk usaha-usaha catering, hotel, dan segala macam atau restoran ya. Untuk penyimpanan. Betul. Ya. Nah, cukup sekian untuk menggunakan alat penyimpanan makanan dan minuman. Tipe MKS SB2. Saya Imron dan ini rekan saya Jamal beserta kru yang bertugas pamit untuk undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses.